Assalamualaikum guys. Hari ini lagi berkunjung di sebuah desa yang memiliki keunikan sendiri teman-teman, pada saat memuat gabah dari sawah yang becek. Jadi begini dia caranya nih. Jadi menggunakan traktor teman-teman. Oh mantap. Oh. Tiga. Mantap sekali guys. Idenya mantap sekali. Jadi beginilah caranya teman-teman. Mantap. Nah, seperti ini dia guys. Keren sekali. Wah. Nah begini, bagaimana menurut Anda teman-teman? Mantap. Nah saat ini saya berada di atas traktornya teman-teman. Nah beginilah cari cuan di kampung kami nih. Mantap. Jadi begini kalau tanahnya lagi becek. Oh ya. Mantap. Oke, saat itu turun. Wah, keren-keren. Wah, ini idenya sangat keren sekali teman-teman. Jadi mereka itu harus kerja sama teman-teman. Jadi bukan cuma sendiri saja. Jadi harus ada teman. Jadi bisa membantu menurunkan dan menaikkan gabahnya di atas traktor. Jadi traktor ini fungsinya bukan cuma pada saat membajak sawah teman-teman. Jadi juga pada saat habis panen. Tapi di musim hujan. Jadi kita akan menggunakan traktor seperti ini. Jadi ini fungsinya banyak sekali. Wah, mantap jiwa. Nah, jadi untuk biaya transportasi ini teman-teman tergantung dari jaraknya, di mana diambil gabahnya itu. Semakin jauh itu pasti semakin mahal teman-teman. Nah. Wah, mantap. Baiklah teman-teman, demikian dulu informasi hari ini dari Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Lowo Timur. Mantap.